Halo, apa kabar semuanya? Kembali bersama channel YouTube otomotif.net. Masih bersama saya Mahmudi Prastia. Kemarin kita buat sudah untuk mobil yang bakal dilelang per hari ini. Kemarin belum pada keluar harganya ya. Sekarang sudah pada keluar. Coba kita cek satu persatu. Tapi nggak mungkin semuanya bro ya. Kira-kira yang harga masuk kita cek harganya berapa. Karena ini belum proses lelang, nanti proses lelang habis makan siang biasanya jam tengah hari. Nanti kita ikuti juga dengan proses lelangnya. Oke? Halo, apa kabar semuanya? Kembali bersama channel YouTube otomotif.net. Masih bersama saya Mahmudi Prastia. Kemarin kita buat sudah untuk mobil yang bakal dilelang per hari ini. Kemarin belum pada keluar harganya ya. Sekarang sudah pada keluar. Coba kita cek satu persatu. Tapi nggak mungkin semuanya bro ya. Kira-kira yang harga masuk kita cek harganya berapa. Karena ini belum proses lelang, nanti proses lelang habis makan siang biasanya jam tengah hari. Nanti kita ikuti juga dengan proses lelangnya. Oke? Nah, coba kita ke sini. Ini Innova yang bensin ini, bro. Tahun 2018, 200 juta. Kilometer 52.000, pajak mati bulan, eksterior C, interior C, mesin B, wow, masih keren banget. Harganya 200 juta, warna hitam. Tuh, interiornya bersih banget, bro. Ya. Yang tipe manual, untuk interior semuanya warna hitam. Masih bersih banget. Tahun 2018, 200 juta. Dan kemudian di sebelahnya Cherry 33 juta karena nggak ada permintaan untuk detailnya. Nah, aku njupuk iki bro tadi nomor lot 172 dengan harga 60 juta. Bagus. Ya. Iya, aku ikutin nih. Iya. 60 juta tahun 2012, 67.000 kilometer. Yang tak bilang tadi ini loh ya, pintunya penyok. Nah itu, tapi masih bisa diperbaiki lagi ini. Untuk interiornya seperti itu, mesinnya sudah agak berasap bro, dan sudah pakai fiber. Memang kayaknya mobilnya ini nggak capek ini. Ya, perlu yang tipe HDX ya ini. Tapi perlu perawatan khusus, velgnya udah racing semua. Tahun 2012 ini. Di sebelahnya 200 juta juga Innova Reborn. Tahun 2018. Tadi sudah ngecek ngetes juga ini tuh. Suaranya masih halus banget. Tapi dikunci ya. Dan L300 backup ya, 70 juta. Nanti kita buatkan spesial untuk mobil backup ya. Tahun 2013, kilometer 113. Untuk grid eksterior D, interior D, mesin C. Masih oke okay berarti ya. Tahun 2013, 70 juta. Ini unitnya. Oke, kita next cari harga yang masuk. Ini Avanza 92 juta. Ya.
Kemarin yang minat Mazda BT50 65 juta tahun 2015 2500cc turbo intercooler yang double cabin ini. Bannya kempes tadi, Bro. Kemudian Toyota Fortuner. Kayaknya platnya cuma 3 angka ya. Enggak pakai belakangnya kosong. Unitnya bersih, Bro. Tahun 2016 300 juta. Tapi ini yang 2700cc, Bro. Pajaknya sampai 2021. Loh, berarti 2700cc premium dong. Yang bensin ini, Bro. Nah, Convero naik 80, kemarin 70, naik 80 sekarang. Fortuner yang tahun 2008 yang 2700cc masih tetap harganya di angka 103 juta rupiah. Ini 50 juta bersih nih. Tuh ke sana nanti ya kita buatkan spesial untuk L300-nya. Ini L300 juga nih. 90 juta. Tahunnya 2018. Nah, ini kemarin 100 juta. Ini ada saya buatkan videonya secara detail ya. Ford EcoSport tahun 2014 1500cc. Sekarang 95 juta. Kalau kondisi oke, Bro. Interiornya juga oke. Kemarin udah melihat detail saya. Boleh kita lihat lagi. Nah, tuh untuk interiornya boleh ya. Masih bersih. Untuk detailnya silahkan scroll. Sudah ada videonya saya buat detail untuk reviewnya. Ini L300 bening banget, Bro. Tahun 2019 120 juta. Mitsubishi Pajero Sport ini belum main. Dan yang minat Innova Solar 190 turun 5 juta. Minggu kemarin 195, ini 190. Tahun 2016. Untuk gridnya C semua. X. Nah, X Rental, X Agung Rental. Ini untuk interiornya. Ini yang solar ya, Bro. Tipe manual tapi yang solar. Kemarin 180, Bro. Ada 5 unit tuh di. Tapi lebih bersih-bersih yang ini. Nah, tuh 2400cc yang solar. Nah, ini Grand Max cuma 15 juta. Dan ini L300-nya 127 tahun 2019. Memang bersih banget ya. Tuh ada Nissan Livina 183 masih ya, masih tinggi. Kemudian untuk Hilux-nya dia 125 juta. Nih, Hilux 125 juta, tipe E ya. Tahun 2015 untuk grid eksterior D, interior C, mesin C. 125 juta. Aduh, dikunci, Bro. 80 juta, kita lihat ke belakang, Bro. Tadi depan udah ya. Kita ke belakang. Ini CRV ini berapa ini ya? Bersih nih, Bro. CRV ini. Rp108 juta tahun 2010. Yang 2000cc kilometer 134, grade-nya C semua. Wow, bersih nih, Bro. Oh iya, bersih, Bro. Captiva 65 juta. Ya. Itu yang Innova Solar ada lagi di sini. L300 ada beberapa unit L300-nya.
Xenia 87 juta itu Toyota Rush tuh berapa ya? Main di angka berapa ya? Ini yang terbaru nih, Bro. 200 juta, Bro. Toyota Rush tahun 2018. Ini 100 juta tahun 2018. Kita jalan-jalan ya, Bro. 69 Outlander ini banyak dilihat orang nih, cuman 111 juta. 111 juta tahun 2012 untuk grade-nya C semua. Kilometer berapa ya? Kilometer 111 untuk pajak mati tahun 2019 dia. Bulan 10. Ini Mazda BT50 double cabin tahun 2012, 2500cc, turbo intercooler, 65 juta rupiah. Nah, ini kemarin 55, sekarang jadi 50 juta. Sprolet spin. Itu dikunci. Dan ini Fortuner ini 103 juta tahun 2008, 2700cc. Oke, coba kita ke sana. Nah, untuk Convero naik, Bro. Kemarin 70, sekarang jadi 82. CRV 75. Nah, ini Toyota Rush. Ya, Toyota Rush tahun berapa nih? Berapa, Bro? Toyota Rush. Tahun 2009. Pajak tidak tertera. Kondisi E. 75 juta. Buka kunci dari remote tidak bisa. Kondisi ECU mati. Kebanyakan ECU ya, Bro. Ini kondisi ECU mati, tapi untuk eksterior bumper depan belakang enggak ada. Harganya 75 juta Toyota Rush tahun 2009. Ini cocoknya kalau memang harganya nanti bisa turun nih, Bro. Langsung di-upgrade ke yang tahun 2015. Karena emang sudah enggak ada lah, ya. Berarti kan diganti semua sama lampu-lampunya nih. Langsung di-upgrade. Ini masih 70 juga konfironya nih. Oke, Mas Bro ya. Untuk cek harga sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan tongkrongi channel ini supaya Anda selalu mendapatkan notifikasi tentang pelelangan otomotif dan harga-harga. Mungkin siapa tahu Anda ingin mencari mobil sebagai referensi. Oke, terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.